Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan sampaikan tutorial seperti tutorial untuk meneruskan tutorial yang kemarin, yaitu analisa harga satuan pekerjaan tentang kolom Shopee-Shopee dari berbagai ukuran ya. Ada yang 20x20 cm, 15x20 cm, dan 15x15 cm, 10x15 cm, dan 10x10 cm. Total ada 15 HSP. Karena terlalu banyak yang saya sampaikan hari ini, untuk itu saya tidak akan menerangkan seperti yang kemarin-kemarin, karena sistem penghitungannya ataupun untuk menentukan harga satuannya itu bisa dilihat di tutorial-tutorial yang kemarin. Kalau saya sampaikan seperti biasanya, ini akan memakan waktu yang cukup lama. Oke, jadi ini untuk kolom Shopee-Shopee 20x20 cm per meter lari menggunakan 4 besi tulangan 12 mm dan besi sengkang 8 mm sepanjang 20 cm. Adapun materi untuk membuat kolom Shopee-Shopee sama persis dengan materi untuk membuat ring balok praktis. Ini sama, ada beton, ada pegisting praktis, ada pembesian polos, ada tambahan upah tukang batu dan kenek. Ini sama persis. Jadi untuk harga satuannya kita cukup kopikan dari sini saja. Oke ya. Jadi yang terpenting adalah koefisiennya ini yang harus agan-agan catat sama persis dengan koefisien yang ada di tutorial saya ini. Oke, jadi untuk lebih jelasnya saya praktekkan satu saja. Ini kita ambil dari sini. Dari sini klik sama dengan, lalu kita copy yang ini ya, karena ini beton 1 2 3 split, ini beton 1 2 3 split. Kita cukup ambil yang ini dari tutorial yang kemarin, kita tekan enter. Dan bagi agan yang baru mengikuti tutorial saya, silakan buka playlist HSP dan RAB, dan silakan ikuti video pertama saya dari AHSP Boplang, dan ikuti sampai dengan hari ini sehingga nanti punya AHSP yang lengkap. Dan untuk latihan silakan cek deskripsi dan download daftar bahan upah dan alat seperti ini dalam format Excel. Oke, kita lanjut. Untuk pegisting praktis kita klik sama dengan, lalu klik yang ini, tekan enter. Atau bisa juga, karena ini materinya sama ya, ini kita kopikan langsung seperti ini. Kita seleksi 5-5 nya, lalu kita klik copy, terus kita pastekan di sini. Ya, ini langsung ada sistem perkaliannya, karena sistem perkaliannya pun sudah saya masukkan di sini, jadi bisa langsung kelihatan jumlah harganya. Jadi AHSP kolom Shopee-Shopee 20x20 cm menggunakan 4 besi tulangan 12 mm dan besi sengkang atau ring atau bagel 8 mm sepanjang 20 cm, dibutuhkan biaya sebesar Rp188.728 yang ini ya. Oke, untuk yang selanjutnya kita tinggal kopikan lagi yang ini di sini. Oh, kita copy yang ini, kita copy, lalu kita pastekan di sini. Ya, ini pun sama. Jadi silakan agan-agan tinggal lihat ini koefisiennya. Jadi jangan disamaratakan ya, karena pasti ada yang berbeda. Ini 0,0440, ini pun 0,0440. Di bawahnya 0,8000, di sini 0,8000, tapi untuk pembesian polos 12 mm 3,9 sekian, tapi untuk pembesian polos yang ini 10 mm dan 8 mm ini beda 2,7, sedikit berbeda di koefisiennya. Ini ada yang berbeda satu ya, jadi mohon diperhatikan. Lalu untuk yang selanjutnya kita lihat koefisien dari kolom Shopee-Shopee 20x20 cm per meter lari dengan 4 besi tulangan 8 mm dan besi sengkang 6 mm, koefisiennya seperti ini. Silahkan di
tulis. Ini bisa di screenshot dulu ya, bisa di screenshot dulu. Ini saya biarkan biar agar bisa di screenshot maksud saya. Lalu kita lanjut. Ini silakan di screenshot lagi. Ya, untuk sistem perhitungannya itu sama saja. Ya. Jadi bagi akan-akan yang baru membuka tutorial saya pasti akan kebingungan. Jadi saya sarankan silakan buka playlist AHSP dan RAB bagi yang membutuhkan tutorial untuk membuat rencana anggaran dan biaya. Ya. Oke, kita lanjut untuk kolom Shopee 15x15 cm-nya. Yang tadi adalah 15x20, yang ini 15x15 cm. Ini silakan dilihat koefisiennya. Ya, ini masing-masing berbeda, satu materinya berbeda. Ya. Terus kita lanjut. Ini 15 masih 15x15. Ini koefisiennya seperti ini. Ya. Lalu untuk kolom Shopee 10x15 per meter lari, ini koefisiennya seperti ini. Kita lanjut. Nah, yang ini untuk kolom Shopee 10x15 cm per meter lari menggunakan besi tulangan 10 mm dan besi senggang 8 mm, koefisiennya seperti ini. Silakan di screenshot. Dan di bawahnya ini kolom Shopee 10x15 cm dengan besi tulangan 8 mm dan besi sengkang atau besi ring 6 mm. Ini koefisiennya seperti ini. Silahkan di screenshot. Lalu kita lanjut untuk kolom Shopee 10x10 cm. Ini yang terakhir. Ini koefisiennya seperti ini. Oke. Lalu untuk kolom Shopee berikutnya, ini silakan screenshot saja ya. Dan yang terakhir ini, yang ini ya, untuk kolom Shopee 10x10 cm dengan besi tulangan 8 mm dan besi sengkang atau ring 6 mm. Ini koefisiennya seperti ini. Jadi ada 15 AHSP untuk kolom Shopee berbagai ukuran. Untuk hari ini saya persembahkan buat agan-agan untuk melengkapi daftar analisa harga satuan pekerjaan yang telah kita buat bersama. Jadi silahkan download untuk bahan upah dan alat, daftar bahan upah dan alat di deskripsi. Masing-masing video sudah saya sediakan. Silahkan cek dan ikuti tutorial yang ada di playlist AHSP dan RAB. Silahkan buka di sana dari awal sampai akhir. Sudah ada sekitar 60 AHSP. Jadi ini bisa ratusan AHSP soalnya ini ya. Oke, saya rasa cukup. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.